Berikut 5 jenis cowok yang bisa membuat cewek nafsu berat. Apapun suku, ras, dan latar belakangnya, cewek pasti mencari salah satu dari 5 tipe cowok berikut. Jadi coba cek bro, apakah lo termasuk salah satu di dalamnya? Nomor 1, tipe penakluk wanita. Ini adalah jenis cowok yang memiliki karisma, baik dari penampilan maupun bahasa tubuh. Dari segi penampilan, mereka selalu berpakaian modis, rapi, dan mengikuti tren. Selain itu, tubuh mereka selalu bersih dan wangi. Sedangkan dari segi bahasa tubuh, mereka selalu menampilkan pembawaan yang hangat, bersahabat, dan bisa membuat siapa saja merasa nyaman. Mereka juga memiliki skill komunikasi di atas rata-rata. Sehingga siapapun yang berbicara dengan mereka, pasti betah untuk ngobrol lama-lama. Nah, cewek sangat mengidamkan tipikal cowok seperti ini bro. Karena semua cewek butuh pasangan yang bisa memberi kehangatan dan enak buat diajak ngobrol. Selain itu, cewek pasti akan senang jika mereka memiliki pasangan yang penampilannya terjaga dan juga terawat. Nomor 2, tipe misterius. Cowok tipikal ini biasanya punya sikap dingin dan terkesan cuek. Mereka nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong, ucapan yang keluar dari mulut mereka pasti berkualitas. Dan tipikal cowok seperti ini biasanya mampu membuktikan value mereka melalui tindakan, bukan sekedar ucapan. Nah, hal yang membuat cewek tertarik pada cowok misterius adalah sifat mereka yang gak neko-neko, tegas, dan cepat dalam bertindak. Selain itu, cowok yang misterius biasanya mampu membuat cewek terkesan dengan skill yang mereka punya. Sifat mereka yang selalu fokus membuat cowok misterius cenderung memiliki keahlian yang sangat mereka kuasai. Sehingga para cewek merasa cowok dengan tipikal seperti ini pasti bisa diandalkan sebagai seorang leader di masa depan. Nomor 3, tipe pengambil risiko. Ini adalah jenis cowok yang punya kepribadian berani dan cenderung punya nyali dalam mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, mereka memiliki sifat yang cenderung terbuka, sehingga gampang akrab dan bisa bersikap friendly dengan siapa saja. Nah, sosok pria seperti ini pasti terlihat seksi di mata cewek bro. Gak hanya karena pembawaan mereka yang terlihat jantan dan maskulin, tapi juga kesan hangat yang mereka perlihatkan bisa membuat semua cewek merasa nyaman. Nomor 4, tipe cowok logis. Biasanya cowok tipikal seperti ini punya kecerdasan di atas rata-rata. Mereka punya banyak ide, dan tindakannya cenderung out of the box. Dan sisi kreatif inilah yang bisa membuat cewek merasakan kepuasan secara emosi. Misalnya ketika kencan selalu ngajak cewek jalan ke tempat yang baru, unik, dan gak terpikirkan. Karena seperti yang lo tahu bro, cewek itu paling senang ketika dihadapkan pada kejutan. Selain itu, tipikal cowok seperti ini cenderung bisa diandalkan ketika menyelesaikan masalah atau dalam mengambil keputusan. Karena pikirannya yang logis, mereka mampu memikirkan solusi dan menemukan jalan keluar yang gak terpikirkan orang lain. Dan satu hal lainnya yang paling disukai cewek dari tipikal cowok seperti ini adalah emosi mereka yang cenderung terkontrol. Selalu bertindak pakai logika, bukan dengan perasaan atau emosi. Nomor 5, tipikal pelindung. Ini adalah jenis cowok setia yang selalu fokus pada satu wanita. Dan kita pasti sepakat bro, 99,9% cewek di dunia ini pasti mengidamkan cowok yang loyal pada pasangannya. Selain itu, yang membuat cowok tipikal ini terlihat seksi di mata cewek adalah karakter mereka yang berani pasang badan untuk pasangannya. Berani melindungi pasangannya dari bahaya maupun dari orang-orang jahat. Nah, lo tahu nggak bro? Ada satu sifat wanita yang gak pernah berubah sejak zaman purba hingga zaman modern seperti sekarang. Yaitu kecenderungan mereka mencari pasangan yang bisa menjamin rasa aman. Jadi bisa dikatakan cowok tipikal seperti ini adalah cowok yang paling dibutuhkan oleh semua cewek. Oke bro, itulah 5 tipe cowok yang bisa membuat cewek bernafsu dan paling diidam-idamkan oleh semua cewek di dunia ini. Coba tulis di kolom komentar, lo termasuk tipikal cowok yang mana? Sekian video ini, semoga bermanfaat bro. Salam High Value Man.